tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk berada di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac sehingga 14 April 2020 bagi mengekang penyebaran virus COVID-19 ini. Hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan. Jika anda gagal mematuhi arahan ini, anda akan dikenakan tindakan di bawah Akta Polis 1967. Sepanjang PKP ini, pastikan anda menjaga kebersihan diri, sentiasa amalkan basuh tangan dengan betul dan jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain, agar rantaian penyebaran virus COVID-19 ini dapat diputuskan.